silakan dong. Bentar, tahan dulu deh. Dalam perbuatannya juga, waktu melakukan perbuatannya di Jember, korban juga pernah merantai dari apa, pelaku pernah merantai daripada korban, jadi diikat dengan rantai ini, kemudian kaki dan tangannya baru kemudian disetubuhi oleh pelaku. Ya, secara keseluruhan tadi sudah disampaikan bahwa sudah lebih dari 22 kali pelaku menyetujui korban. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.